Assalamualaikum semua, selamat datang. Jumpa lagi dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial seputar HP Vivo dan juga seputar HP Android lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara mengaktifkan brosur atau aplikasi brosur yang dinonaktifkan sebelumnya. Nah, teman-teman apabila pernah menonaktifkan aplikasi brosur, maka cara mengaktifkannya pun sangat mudah agar kita bisa mendapatkan notifikasi dari aplikasi tersebut dan juga kita bisa update terbaru dari aplikasi brosur tersebut yang telah dinonaktifkan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menonaktifkan aplikasi bawaan ini, brosur bawaan dari Vivo. Sudah saya nonaktifkan. Dan kita cek dulu ke pengaturan. Kita ke pengaturan, terus masuk ke pengaturan lainnya. Terus kita ke pengelola aplikasi. Nah, ini brosur bawaan, kita klik. Nah, ini sudah saya nonaktifkan. Sudah saya paksa berhenti. Nah, untuk mengaktifkan lagi pun sangat mudah, teman-teman. Kita kembali lebih dulu ke layar beranda. Terus teman-teman aktifkan jaringan data dan kita masuk ke brosur bawaan ini yang telah kita nonaktifkan. Kita masuk. Nah, setelah kita masuk, maka secara otomatis aplikasi ini yang tadinya dinonaktifkan ini sudah kembali aktif. Nah, ini sudah kembali aktif karena kita sudah masuk dan sambil menyalakan data internet. Nah, ini sangat mudah cara mengaktifkannya, tinggal kita masuk ke aplikasinya sambil menyalakan data internet dan kita bisa cek lagi, kita kembali apakah sudah aktif atau belum. Kita cek lagi, kita masuk ke pengaturan dan kita scroll masuk lagi ke pengaturan lainnya dan kita lihat di pengelola aplikasi dan kita lihat ini brosur bawaan yang telah saya nonaktifkan. Kita klik. Nah, maka ini sudah aktif, teman-teman. Yang tadinya saya paksa berhenti, saya nonaktifkan, ini sudah kembali normal. Nah, maka aplikasi ini sudah aktif dan kita pun bisa mendapatkan notifikasi dari aplikasi ini. Oke, teman-teman, sangat mudah cara mengaktifkan aplikasi brosur yang telah kita nonaktifkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.